Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini hari Minggu ya. Hari libur. Saya mau mancing di sini. Di spot persawahan ya. Ini sebenarnya spotnya tidak jauh ya. Kita coba-coba cari toman ya. Katanya ini spot toman. Kita coba-coba ya cari toman di sini. Ini airnya agak naik karena kemarin itu hujan, teman-teman. Saya menggunakan pancing dasaran ya. Kita menggunakan umpan ayam. Umpan ayam ya. Oke. Nah, saya sudah lama tidak upload video ya karena satu minggu full itu saya acara 17 Agustus ya. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Kayaknya saya sibuk jadi saya tidak sempat mancing. Nah, hari ini kita sempatkan mancing. Coba-coba ya, barangkali ada strike-nya. Doakan semoga kita ada strike-nya. Tidak ada babon, kocoran pun jadi ya. Oke. Bagi teman-teman yang telah mengikuti video saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe-nya ya. Dan bila perlu share juga ya. Saya tidak casting karena di spot tempat kami ini ya sudah susah. Sudah kering untuk yang di kebun sawit, kering kanal atau rawanya ya. Untuk persawahan sudah ditanamin padi, jadi tidak bisa untuk casting. Ini hanya tanah warga yang tidak dijadikan. Misalnya di sini tempat kita mancing hari ini ya. Oke, mana bising, mantap. Oke teman-teman, kita lempar sana ya. Kita lempar ya.
Itu ikan apa teman-teman ya? Berbunyi terus ya bawah pelampung kita ya. Tadi-tadi tuh kan berbunyi lagi. Ini anak entoman kayaknya teman-teman ya. Tuh buinya sampai kayak gitu. Tuh banyak sekali teman-teman ya. Tapi nggak mau narik ya. Gimana ini solusinya teman-teman? Tuh ditarik teman-teman. Duh. Aduh. Mantap. Ini kenapa teman-teman? Tuh, wow, aduh, saya nege ya teman-teman ya. Masih ini ya, walah, lah kebesar ikan ini teman-teman. Tuh, pencarian saya, mantap. Enak ini dipangan teman-teman ya. Ikan ini lagi teman-teman, kepoh, mantap. Udah saya lempar lagi teman-teman ya. Teman di sini pintar-pintar teman-teman. Dia bisa culik umpan. Oke. Mantap. Hari sudah mulai angin deras ya. Yang umpannya habis teman-teman ya. Kita nanti ya. Ini
kehidupannya. Teman-teman, hari ini kita mancing, tomanya dapat lelah aja ya. Ada satu kali tarikan ya, tapi gak sempat naik ya, karena dibawa nyangkut. Bapak, mungkin lain kali kita bisa ulangi lagi ya. Kiraan saya agak besar lah, apapun tidak. Kita tadi tuh nege ya, tapi memang saya tidak rekam ya nege, karena saya fokusnya ke toman ya tadi. Nege, kita dapat hasil ikan seperti ikan kepa ya, tapi di sini dibilang ini ikan kepo kata kami ya. Hasilnya lumayan ya, besar-besar. Ini enak dipanggang ya, tuh. Oke, mantap kan? Tuh, ada 4 ekor. Tadi karena hujan turun ya, jadi saya nggak merekam-rekam. Hujannya ini masih rintik ya, tuh masih gelap di belakang saya. Cuacanya memang ekstrim hari ini ya. Ada 4 ekor ya tuh. Tuh. Ini kalau dipanggang enak, kalau digoreng juga enak ya. Oke. Kita cuma dapat ini ya, nggak apa-apa, ini hasil kita ya. Oke, mantap. Makasih teman-teman yang telah mengikuti video saya ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Semuanya fishing, mantap. Tuh hasil kita ya. Lumayan, babon-babon ya tuh. Besar-besar ya tuh. Babon semua ini. Ya. Ini namanya kepo kalau tempat kami ya. Seperti ikan kepa ini. Ini enak daging semua ini ya. Mantap sekali. Oke teman-teman, kita langsung masak ya ini. Ikan kepo ya. Kita masak satu aja ya, karena ada lauk ya. Ini saya kepengen aja ya, kita goreng telurnya. Dan kita goreng masuk ya. Semua goreng telur. Enak kecil ini. Kita gorengnya sampai garing ya. Telurnya teman-teman, kita langsung goreng juga. Ini tadi telurnya 4 ekor bertelur semua ini mah. Wah, ikan mantap. Mantap teman-teman. Oke ya. Itu juga angkat ya. Untuk lauk makan. Mantap. Kita angkat telurnya ya. Tuh, ini. Toman gak dapat gitu ya. Nah, kita dapat bonus ikan kepo. Mancung. Kita balik ikannya. Oke, kita angkat. Mancung. Oke teman-teman, selamat makan. Makan dulu teman-teman.